aib rasa. Selamat atas bahagia hari ini. Untuk luka, semoga masih bisa dinikmati. Temu lagi di sudut rasa denganku, Anggi dari Perkata. Hidup itu layang-layang. Bukan siapa yang akan jadi pemenang, tapi yang tak pernah berhenti untuk berjuang, untuk terus berusaha terbang, walau angin tak selalu kencang. Setelah berhasil terbang, di atas juga tak selalu tenang. Terlalu berangin terguncang-guncang, atau usikan lawan yang menghadang. Yang gagal hari ini bukan pecundang. Dia sedang bersiap untuk kembali menyerang. Menyerang badai yang kemungkinan akan menerjang. Hidup itu layang-layang. Bukan siapa pemilik benang paling panjang, yang tak berhenti untuk merasa dan berbagi senang. Jalan yang tak selalu lapang, dihina si pemilik uang, diinjak-injak pemilik wewenang, khianat dan ingkar dari yang tersayang, luka-luka yang terulang, semua yang hilang. Buat hati jadi penuh lubang. Hidup itu layang-layang. Kalau sudah petang, itu waktunya pulang. Duduk di sudut ruang, coba nikmati apa yang sudah terhidang. Tak semua harus ditentang, dan tak semua bisa dilakukan dengan gampang. Rebahkan tubuhmu, tatap bintang-bintang. Semakin malam, ia akan semakin menerang. Siapkan kakimu untuk perjalanan yang lebih panjang. Kuatkan lagi bahumu untuk segala bentuk cobaan yang akan merintang. Kalau bahagia tak dirasa sekarang, tenang, mungkin besok ia datang. Hidup itu layang-layang.